Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang serta diberikan rezeki yang melimpah. Dan saya ucapkan selamat tahun baru 2022. Nah, pada video kali ini saya akan membacakan rekap untuk hasil panen ikan yang di sini. Ini adalah bibit yang dari sawah ya teman-teman. Nah, ini saya sudah sediakan untuk rekap panennya. Teman-teman yang baru menemukan video ini, saya cantumkan video untuk panen ikan yang dari sawah, bibit yang saya taruh di situ teman-teman, linknya saya taruh di deskripsi ya. Ini yang panen bibit dari sawah dan ini panen yang di kolam pembesaran yang di sana teman-teman. Yang pertama akan saya bacakan dulu untuk rekap hasil panen ikan yang dari sawah. Ini panen bibit ya teman-teman. Ini saya membesarkan bibit selama 4 bulan. Ini terhitung terlambat dikarenakan waktu musim kemarau kemarin ikan tidak bisa diberi makan secara maksimal dikarenakan kondisi air yang buruk dan ikannya juga loyo teman-teman. Nah, inilah hasil dari panen bibit di kolam sawah. Saya klasifikasikan menjadi 2 ukuran, besar dan kecil. Yang besar itu ukuran 10 ekor per kilonya dan yang kecil itu 20 ekor per kilonya, rata-rata segitu teman-teman. Untuk penimbangan ikannya saya lakukan sedikit demi sedikit per ember ya teman-teman. Per ember itu saya isi air dan bobot embernya itu sekitar 5 kilo. Dan ikan yang ditaruh di ember pertama itu sebanyak 5 kilo, kemudian 5 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 5, 7, 1 kilo. Dan totalnya ada 34 kilo. Ini saya sortir yang ukuran 10 ekor per kilonya. Dan yang saya klasifikasikan kecil atau 20 ekor per kilonya itu ada timbangan pertama 9, kedua 9, selanjutnya 6, 3, 8, 2 kilo. Jadi totalnya 37 kilo teman-teman. Dan ini saya tambahkan 34 kilo tambah 37 kilo itu 71 kilo teman-teman. Jadi kemarin saya panen di kolam sawah itu sebanyak 71 kilo. Dan untuk menghasilkan bibit ikan sebanyak 71 kilo ini saya menghabiskan pelet sebanyak 3 sak atau 90 kilo teman-teman. Yang saya gunakan itu pelet merek Buster dengan protein 28-30%, harganya per saknya 270.000 teman-teman. 270.000 kalau dikali 3 karung itu harganya 810.000. Nah, 810.000 ini kalau misalkan dibagi dengan 71 kilo hasil panen ini sama dengan 11.408 per kilonya teman-teman. Jadi gimana menurut teman-teman? Untuk kelola bibit sendiri per kilonya harganya cuma 11.408 ini teman-teman. Dan ikan yang saya pelihara itu awalnya saya tebar dari indukan penetasan sendiri itu sebanyak 1.200 ekor dan karena mengalami kematian waktu di musim kemarau, setelah panen ini saya hitung untuk kematiannya itu sekitar 120 ekor teman-teman. Dikarenakan ini 34 kilo dikali 10 ekor per kilonya itu 340 ekor dan 37 kilo dikali 20 ekor per kilonya itu ada 740 ekor dan ditambah jadinya kurang lebih 1080 ekor teman-teman. Ini awal tebarnya 1200 dan setelah panen kira-kira 1080 ekor. Nah, ini kita kurangi jadi kematiannya kurang lebih ada 120 ekor teman-teman. Nah, misalkan bibit ini saya jual dengan harga 30.000 per kilonya itu jadi 71 kilo ini dikali 30.000 itu ketemunya 2.130.000. Dan untuk keuntungannya 2.130.000 dikurangi 810.000 ini peletnya itu sama dengan 1.320.000 kira-kira segini. Nah, untuk pembibisan menggunakan E4 dan mulasenya itu belum saya hitung teman-teman ya, kira-kira habis 1 botol ya, 1 botol molase dan 1 botol E4. Kurang lebih harganya 33.000. Nah, sekarang saya akan menghitung berapa pakan yang harus saya sediakan untuk ikan yang sudah saya tampung di sini supaya bisa besar dan bisa panen ya teman-teman. Ini sudah saya buatkan rangkumannya. Jadi jumlah bibit yang saya taruh di sini itu ukuran 3 jari lebih atau sekilo isi 10 ekor ya teman-teman. Dengan jumlah 340 ekor dengan bobot 34 kilo. Nah, target panen saya itu sekilo isi 4 dikarenakan di daerah saya itu untuk pasaran yang paling laris itu sekilo isi 4 teman-teman. Nah, untuk rumus pakannya jadi ini jumlah bibit dibagi target panen
dan kemudian dikurangi bobot bibitnya ini, teman-teman. Jadi untuk jumlah bibitnya ada 340 ekor dibagi dengan target panen saya 1 kilo isi 4, jadi ini dibagi 4 ya, teman-teman. Kemudian dikurangi 34. Nah, ini bobot yang sudah masuk di kolam ini ada 34 kilo. Jadi 340 ekor nila dibagi 4 itu sama dengan 85 kilo. Jadi untuk 340 ekor itu bisa menjadi ikan sebanyak 85 kilo. Dan ini harus kita kurangi bobot yang sudah masuk di situ, yaitu 34 kilo. Nah, jadi ketemunya 51 kilo pakan, teman-teman. Jadi di kolam ini saya harus mencari bobot 51 kilo agar ikan ini bisa menjadi 1 kilo isi 4 dengan nanti hasil panen kurang lebih 85 kilo ya, teman-teman. Nah, kalau pakannya berkualitas bagus, airnya bagus, itu FCR-nya bisa 1, atau dengan pakan 1 kilo bisa menjadikan daging 1 kilo, teman-teman. FCR yang bagus itu pakan dibagi panen itu sama dengan 1. Tapi kalau FCR yang buruk ini angkanya semakin banyak, teman-teman. Bobot pakan dibagi bobot panen itu hasilnya 2 atau lebih, itu dianggap untuk FCR yang buruk, teman-teman. Jadi di sini saya harus mencari bobot sebanyak 51 kilo. Itu saya menyediakan pakan sebanyak 60 kilo atau 2 sak. Karena persaknya itu 30 kilo, teman-teman. Jadi kalau dibagi selama 2 bulan atau 60 hari, itu jadinya pakan yang harus kita berikan di kolam ini itu sebanyak kurang lebih 1 kilo, teman-teman. Agar pas di 60 hari, peletnya sudah habis dan ikannya bisa kita panen. Nah, ini bisa berhasil apabila kualitas pakannya bagus, airnya bagus, bibit ikannya juga berkualitas, teman-teman. Nah, okelah. Jadi seperti itu, ini untuk yang di kolam sawah. Teman-teman yang baru menemukan video ini, saya cantumkan video untuk panen ikan yang dari sawah. Bibit yang saya taruh di situ, teman-teman, linknya saya taruh di deskripsi ya. Nah, dikarenakan video ini durasinya sudah agak panjang, jadi untuk hasil panen yang ada di kolam sana akan saya bacakan untuk di video selanjutnya, teman-teman. Waduh, ini maaf, cuma saya habis hujan, ini kertasnya jatuh. Jadi ini akan saya buat ulang dulu agar rapi ya, teman-teman. Aduh, jadi basah begini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya untuk membahas hasil panen ikan yang ada di kolam pembesaran dengan sistem RAS, dengan kolam beton yang ada di sana, teman-teman. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.